kasihan banget. Jatuh loh. Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suka lo cuy, jalan dipenuhin buat parkir padahal orangnya ada gitu loh. Sorry gue tadi gak hormat pelan, itu gak males banget kayak gitu. Pertama buat parkir, ngobrol di atas motor gak minggirin gitu, tapi malah parkir, naik motor, berhenti ngobrol, gak menghargai pengguna jalan lain gitu loh. Males banget gue kayak gitu, gedek. Apalagi kalau ini ya, jadi jalannya itu beriringan dua, tapi jalan gak apa-apa lah kalau kenceng silahkan gitu, lancar. Tapi kalau pelan, dia pelan itu. Ini kalau untuk rame itu ya, kalau mau berjajar pinggir satu aja gitu kalau rombongannya banyak. Tapi kalau berjajar dua terus pelan itu paling males, itu paling gedeg. Dalam hati deh, masih ada itu orang kayak gitu. Gue tadi emang sengaja gak ngormati mereka. Kenapa? Karena mereka juga gak ngormati pengguna jalan lain gitu. Saya gak minta dihormati, tapi pengguna jalan lain gitu loh. Kasian kalau pakai mobil, sama-sama mobil, harus nungguin mereka untuk minggir itu. Aduh, emang dia rasa jalan itu punya dia gitu. Jalan itu buat punya mereka-mereka yang pajak gitu. Kayak gue juga pajak gitu. Gedek juga gue kayak gitu tuh. Males. Astagfirullahaladzim. Puasa cuy, puasa, inget. Sabar, sabar. Jadi gimana tanggapan kalian? Kalau ada orang seperti itu, berhenti diingat, berhenti terus mengingatkan dengan cara debat gitu. Soalnya orang-orang kayak gitu tuh ngeyel men, ngerasa mereka udah tua, udah, atau wilayah mereka kalau diingatkan itu ngerasa paling benar gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kita sopan, tetap kalem atau gimana? Kalau gue mah bodo amat. Tapi prinsipnya mah kalau di jalan itu saling menghormati aja. Kalau mereka udah gak menghormati, ya udah gitu loh. Mau gimana kita ngikut. Gak usah inilah, jalan itu milik umum. Jadi kita harus saling menghormati. Aduh. Aduh. Biasaan orang kalau nyebrang itu nggak ngambil kiri gitu. Sebenarnya bener tuh yang mana sih? Kalau mau nyebrang ke kanan itu kita langsung ngambil tengah. Kita sen kanan ambil tengah. Kalau masih rame kita berhenti di tengah, atau kita ngambil kiri nunggu dua-duanya rame gitu men. Kalau menurut saya sih lebih simpel untuk menyikapinya, kita berhentinya di tengah dengan konsekuensi harus
sen kanan juga sih. Kalau kita berhenti di kiri, kita ngelihat belakangnya cuma ini sebentar, takutnya tuh ada orang yang naik motor kenceng gitu, nggak ngelihat mereka berhenti di sebelah kiri terus belok kanan, tabrak dong. Wow, pembalap cuy. Pembalap. Ih, maskernya jatuh, Mbak. Ntar sampai sekolah nyariin. Kita di belakangnya aja, men. Ya, ngapain juga gue malas kebut-kebutan gitu. Kenapa ban belakang gue udah tipis halus seperti cermin, anjir. Udah mau lebaran, proyek sepi, astaga, gimana ini? Ya udahlah, mau gimana lagi, sabar aja lah. Soalnya gue tuh gak terlalu minat untuk bekerja. Jadi gue lebih suka bikin usaha, men. Tapi ya itu, kalau bekerja kan kita harus on time juga, karena keterpaksaan. Tapi kalau punya usaha itu harus semangatnya itu double gitu. Sebagai owner itu harus double, lebih kuat seperti baja. Kenapa begitu? Karena ya malesnya itu, ya udah malesnya tuh gede. Karena ya lo kagak, kalau yang belum pernah ngerasain, ah cuma bangunin males doang gampang. Eh bro, ngilangin males itu susah cuy. Kalau udah lo udah main HP di mana, di kamar atau di ruang tamu sambil ngopi atau ngapain gitu, udah PW, posisi enak gitu, ya susah gitu. Susah banget. Soalnya musuh dari kita itu diri kita sendiri. Musuh kita itu diri kita sendiri, cuy. Cuy, kasihan banget. Jatuh tuh. Enggak ya. Mana sarangnya ya? Enggak. Ya udah. Mari kita pulang. Ini burung gimana ya? Bawa aja tuh. Ih. Kasihan nih. Kita rawat aja lah. Enggak ada kegiatan gini. Taruh sini aja lah. Dapat burung. Burung apa sih? Burung apa? Cuma burung. Enggak tahu emperit, enggak tahu. Gereja. Rawat kalem aja, kalem.